Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara instalasi mesin cuci front loading. Kita siapkan dulu apa saja yang kita perlukan, seperti selang, kunci, obeng, dan penutup lubangnya. Pertama-tama kita buka dulu baut belakang dengan kunci ini. Setiap merek berbeda ya jumlah bautnya, ada yang 3, 2, atau 4. Setelah kita buka bautnya, lalu kita tutup dengan penutup lubang ini. Biasanya sudah terdapat di aksesorisnya. Untuk selang pembuangannya, di sini oke, kita lanjut untuk pemasangan selangnya. Kita siapkan obeng dan selang untuk masuk ke keran. Di selangnya ini ada deratnya ya, tinggal masukkan saja ke sini, gampang kok. Masukkan ke sini, diputar searah jarum jam seperti ini sampai benar-benar mentok. Lalu ujung satunya ini untuk masuk ke dalam keran ya, harus dibuka dulu. Kalau sudah terlepas, untuk cara pemasangannya ke keran, di sini ada 4 baut. Bautnya ini harus dikendorin, dan ini di dalam sini dia ada deratnya juga, jadi kita harus kendorin dulu. Kita buka dulu sedikit, buka sedikit seperti ini. Nah, agar keran bisa masuk ke dalam. Ya, segini saja ya, cukup, jangan sampai lepas ya, jangan sampai lepas.
untuk melepas bautnya ini tidak usah sampai lepas ya, kita kendorin saja sedikit supaya keran bisa masuk. Masukkan lalu kencangkan lagi bautnya. Kita kencangkan lagi bautnya sampai benar-benar dia nempel di keran. Nah, di sini sudah nempel, lalu kita kencangkan lagi yang dratnya tadi kita agak kendorin sedikit, kita kencangkan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai. Tinggal dipasangkan kembali ke selangnya yang tadi ya, yang kita copot. Kita pasangkan lagi seperti ini. Cara pasangnya sama, kita harus tekan dulu di ujung sini, tekan tarik ke bawah seperti ini ya, lalu masukkan. Nah, sudah selesai. Oke. Dia ngunci di sini ya. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut untuk menyetel kakinya agar mesin cucinya ini tidak miring ya. Miring atau tidaknya bisa dicek di water pass. Setelan kakinya itu ada di sini, dan kita gunakan lagi kunci yang tadi kita pakai untuk membuka baut belakang. Nah, kuncinya ini, yang ini kan untuk membuka baut belakang, dan yang ujungnya untuk menyetel kaki seperti ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gampang banget untuk instalasi mesin cuci front loading ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.